pada siang hari ini. Di The Apurva, Campaign Skin Nusa Dua, para pemimpin dunia bertemu dalam sesi working group pertama yang akan membahas topik ketahanan pangan dan energi. Dalam pidato pembukaan KTT G20, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar G20 bisa terus menjadi katalisator pemulihan ekonomi yang inklusif. Presiden Jokowi mengajak G20 menunjukkan kepada dunia bahwa forum internasional yang strategis ini bisa bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Presiden Jokowi pun mengajak G20 bekerjasama untuk dunia. Dari Nusa Dua, Badung, Bali, Gratia Simanjuntak, Afra Ogesti, Kantor Berita Antara, mewartakan.